Oke teman-teman, ini udah masuk kawasan Pantai Marina Semarang, atas musola bawah toilet itu ya. Terus kita naik ke sini. Oh iya, saya belum pembukaan. Oke, jumpa lagi di channel saya Kak Noel. Kali ini saya akan kasih info untuk pembelian udang hidup ya, yang 1003 itu murah banget yang putihan. Ini udah masuk di Pantai Marinanya. Pandur, oke, tahu. Sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol dulu sama nih pembastor. Nggih. Lah iya kan anu, janjian nek Pandu tak WA urung bales sih. Mau bengi WA aku, Mas ana urang. Ya wis aku pesen 15.000 aku ngono. Oke teman-teman, itu jadi kalau mau pesen udang atau mau beli udang itu di sini sama Mas Pandu, nanti WA dulu, tapi karena Senin Selasa itu beliau libur dan barangkali kalau udangnya kehabisan. Ini sambil menunggu. Nah, itu. Nah, iki Mas Pandu jenenge. Mati apa, Pak? Ya. Ayo. Ayah beli 15.000 loh. Ini tempatnya kayak ini kono. Ini kalau tempatnya diadai kok kono. Ini tempatnya udang kan dikasihkan kayak gitu. Aduh lu kok banyak kecil-kecil lah. Arep gede, arep mancing gede awakmu. Oh, ngono kono. Anu gabdor. Oh, ngono kono. Lewat kono entuk to, lewat kono. Aku wingi ra entuk, ngono kono dikon kira. Proyek. Wes sing duwe Marina. Sangar. Sangar. Apa? Aku Mas Rono wingi di nganu. Ada proyek ndak boleh, Mas. Ya, awan-awan to. Untuk isu ini urung do kerja ya. Jeng cilik-cilik ya. Cilik kabur apa wong mak. Pate gede sithik mlayu kok wedi ya. Apa? Sawut dah sitok ya, biasanya nak butuh sitok ya. Tapi nak cilik langsung maklep. Palangnya kono harus dibuka burung. Sing nek sing nggon kono banyu ngene rada obake rada gedhe gelem bathe. Gudi-gudi nek sing nggon kono cedak macan. Sing cedak macan gudi-gudi. Heeh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk menjalin silaturahmi. Tekan tombol lonceng agar tahu notifikasinya. Salam sukses selalu. Amin. Om.